teman-teman, balik lagi di Rumah Mainan Indonesia. Di video kali ini, aku mau ke apotek untuk membeli obat. Oh, gitu. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Hachih, hachih, hachih. Aduh, badanku tidak enak sekali teman-teman. Dari kemarin aku demam dan batuk-batuk. Kalian mau kan temani aku ke apotek untuk membeli obat? Soalnya di rumah aku tidak ada orang teman-teman. Ibuku sedang pergi. Dan ternyata malam ini aku demam. Jadi mau tidak mau harus diobati teman-teman, supaya aku bisa tidur nyenyak juga. Entah kenapa cuacanya sekarang lagi tidak bagus ya teman-teman, aku seperti ini. Nah ini dia, akhirnya kita sudah sampai di apotek. Hachih. 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 Halo mbak, permisi, aku mau tanya dong mbak, untuk obat demam dan batuk-batuk yang cocok untuk aku apa ya mbak? Oh iya dek, untuk gejalanya apa saja dek yang dirasakan? Pertama-tama malamnya aku demam dulu mbak, lalu aku ngerasa pusing, dan besok paginya aku bersin-bersin dan batuk. Kira-kira yang cocok apa ya mbak? Aku mau besok tuh sudah sembuh mbak. Soalnya besok ada lomba di sekolahan. Jadi aku mau sembuh dan bisa ikut lomba mbak. Iya. Oke deh, jadi gejalanya demam, pusing, dan batuk saja ya. Oke deh, tenang saja. Saya ada obat yang bagus untuk kamu. Apaan tuh? Ini deh obatnya. Obatnya harus diminum sehari 3 kali ya, dek. Oke. Saya jamin, dek, besok adek sudah sembuh. Asal minum obatnya harus teratur ya, dek. Pagi, siang, dan malam. Iya. Wah, baiklah, mbak. Aku mau satu ya, mbak. Baik, dek. Ini obatnya ya, dek. Baik, mbak. Ini uangnya ya, mbak. Sudah pas. Terima kasih banyak, mbak. Iya, sama-sama. Semoga Ade lekas sembuh ya. Teman-teman, syukurlah aku sudah mendapat obat yang bagus. Sekarang kita pulang ke rumah yuk. Aku pengen cepat-cepat minum obat supaya biar besok bisa sembuh. Akhirnya kita sudah sampai di rumah ya, setelah perjalanan yang cukup jauh. Aduh, mana obatku ya? Aku mau minum dulu deh. Jadi sekarang aku mau minum obat dari Timuno. Ini obat untuk meredakan demam pada anak. Jadi obat ini bagus banget loh untuk anak-anak. Doain aku ya, semoga aku bisa cepat sembuh teman-teman. Terima kasih ya. Kalian telah menemani aku untuk membeli obat di apotek. Thank you. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe di video ini. Dan sekian dulu ya video dari aku, dan nantikan terus video-videoku selanjutnya ya teman-teman. Oke, dadah.